Ya, pasca banjir di Kecamatan Paleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masyarakat korban banjir masih bertahan di gedung Inkanas yang menjadi posko pengungsian. Mereka bertahan hidup dari bantuan yang terus mengalir untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Banjir yang melanda 6 kecamatan termasuk Paleendah di Kabupaten Bandung masih menyisakan duka bagi masyarakat setempat. Mereka terpaksa harus mengungsi karena rumahnya terendam air yang ketinggiannya mencapai 2 meter. Kini mereka bertahan hidup di posko-posko pengungsian. Salah satunya berada di gedung Inkanas ini. Mengurangi beban para pengungsi yang jumlahnya terus bertambah, MNC Peduli turun langsung ke lapangan memberikan bantuan berupa makanan cepat saji, air mineral, dan pakaian. Yang ada di sini itu sekarang itu ada 92 kakak untuk di sini, jadi jumlah jiwanya itu sekitar 297 jiwa. Saya dan mewakili seluruh pengungsi Gedung Inkanas Sentral BPBD berterima kasih banyak kepada MMC Peduli yang telah menyumbangkan bantuannya. Semoga bermanfaat buat kami semua di sini. Kehadiran MNC Peduli telah banyak memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Hal ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab dalam membantu masyarakat yang membutuhkan untuk mengurangi beban mereka. Tim iNews melaporkan.